bahwasanya mensedikitkan makan itu tiga pangkat. Nak masuk di dalam kata mensedikitkan makan, ada tiga pangkat, tiga kelas. Kelas yang pertama, hanya lebih sekali, dia kata pertama pangkat as-siddiqin. Mesedikitkan maka telah oleh siddiqin. Siddiqin mana orang yang sangat benar. Jadi benar dia terselajuk pada orang lain. Nah, seperti bagaimana kita akan contoh atau dalil yang berlaku di Abi Bakar radhiyallahu anhu. Mana semua orang yang pangkat tu dipanggil oleh Siddiqi. Kriteria yang boleh orang nak gelar dia Siddiq sebab apa? Lawan dia nya bagi kazab lawan dia tu. Nah, orang yang sangat membatik bohong orang. Yang sangat membatik bohong. Maknanya batik bohong tu pun salah juga. Sangat batik bohong. Ha tu kazab. Kerana ni ahok ni orang sadiq, orang yang benar. Lebih dah orang tu. Ni sangat membenar. Siddiq. Seperti contohnya berlaku di Abu Bakar ni, lawan bagi sangat pendusta. Ketika bagaimana maklum bila dicerita, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia mencerita kepada kaumnya, kata semalam diperjalan ke daku ke Baitul Maqdis. Nah, sekadar Nabi bawa tubik patah tu saja, orang hak kazab dia bagi bohong selalu. Pak Abu Jahal, dia kata semalam diperjalankan dikau ke Baitul Maqdis, pagi ni dia di Mekah. Itu orang kazab. Tak ada rakyat banyak lagi, tak ada rakyat bawa tubik patah tu, dia tak tahu nak pergi ke mana lagi tu. Dan selalas tu orang hak sangat membatik bohong. Orang dengar rusuk dulu. Nah, dan selalas tu orang hak jenis bahasa jenis berakhir batik bohong. Sama dia siapa Nabi nak bercakap tak boleh nyepakat sorok, nyepakat nyenye, katalah kalau kita kata bahasa kita. Pakat nyenye ke Nabi sorok, siapa Nabi nak bercakap lagi kita boleh. Nak seluruh dulu kerana geger berdoa. Kodak mana? Kodak kata semalam diperjalan ke daku ke Baitul Maqdis. Geger dah pasal menyalahi adab. Adab masa tu lagi sebulan. Balik pula sebulan, katalah macam masa dua bulan. Datang Nabi kata semalam diperjalan ke daku ke Baitul Maqdis. Pasirah pagi dah ada di Mekah. Gak Abu Jahal selalu. Nah, hakama dia tak kalah tu dia keroh panggil ramah ni pakat dengar. Ni pakat dengar. Mu sanggup nak rayak ke Dak Muhammad supaya mu rayak ke aku ni, kira kalau aku nak keroh buat engkau ni. Aku nak rayak kan. Tak apa, dia pun keroh tu tubik dengar. Paya kata nak uji dengar ramah-ramah kata Muhammad ni bohong sengerti. Dia nak situ. Kalau dia seorang tu tak ada nak jadi saksi ramah-ramah kata Muhammad ni teruk sengerti. Tujuan dia situ. Jadi bila panggil mari dengar, ngerti lah suruh kanak bakal Allah meh dia tu. Bakal-bakal bahawanya kata macam-macam Muhammad tak pernah lagi cakap apa dia, aku tak biasa ingat lagi dalam sejarah. Inilah hak yang paling teruk Muhammad. Ada setengah hak Islam dah jatuh. Sama dia tak kalah tu, tak ada nak gamuk gitu Abu Bakar. Rakyat kerana saya hak rapat je sejak depan 18 umur dia bersaing dengan Nabi. Nabi umur 20 lebih kurang, dia umur 18 lebih kurang. Sain 20. Sejak situ sampai kok umur 40 letak rasul dia tak ada becek-becek seolahnya sain 20. Itu dia. Lalu pergi wajak ke Abu Bakar, sain demo ni teruk dah. Sain demo ni teruk dah. Balas mana? Nya rakyat kata semalam tu diperjalankan dia ke Baitul Maqdis. Apa balas mana demo nak kata sain demo ni? Jadi demo nak metu demo sore, kalau demo sore tak percaya ke habis dalam masyarakat muka. Abu Bakar kata, sengerti kau tubik di dia? Ya, sengerti.
Mu dengar lah, aku dengar tu di mulut Muhammad lah. Dia mati gawak nak jadi pembunuh. Ha, mari di mulut Muhammad mengerti. Kalau tu di mulut Muhammad mengerti, tu dia wayak kata gi ke Baitul Maqdis. Kalau dia wayak kata naik lihat sana langit pun aku percaya. Ya tengok dia, tengok dia negeri dia. Ha, tu maka mulai daripada situlah orang gelak Abu Bakar ni Siddiq. Dia panggil penama Sirat Mubalarah yang ngaji kaedah. Sirat Mubalarah mana pelajak nah dia tu membenarkan Muhammad. Hak Muhammad royak tu dia benar dah. Nabi kata semalam di perjalanan ke daku ke Baitul Maqdis. Benar tu hak Muhammad kata. Bahkan hak dia tak royak tu aku benar lagi. Kalau dia royak lebih pada tu aku benar lagi. Hati dia panggil sedih tu pelajak perak yang dipahal sana lagi. Tu dapat pergi Baitul Maqdis dia dapat tu. Kau salah kalau kita sana lagi saya ada pada tu lagi. Aku percaya. Ha, lalu tu pok dia panggil tu perintah orang sedih. Tu tak kenal orang sedih. Maka kita mari masuk nak sini ya tempat nak-nak eh. Ha, nak kenal rupa orang sedih. Lepas pada tu mari sini ni ada. Walaupun kita tak masuk dalam tangan Abu Bakar pun perangai dia tu boleh kita tiru. Ha, tempat nak-naknya situ. Mana? Iaitu cara buku makan. Ha, tu dia kita boleh masuk kelas sedih dalam bab makan. Lah bab wak amal kita kurang pun. Apa dah nak hidup ni dah berlaku tempat berat ni. Kita nak kelas ni ya, kelas buku makan. Mana eh? Termasuk di sini semula eh. Iaitu dia katanya masa Allah mengsedikitkan makan tu ada tiga pangkat, tiga kelas. Kelas yang pertama iaitu pangkat As-Siddiqin. Ha, bila sebut As-Siddiqin tu lah kita pergi ke cerita tak ni tu. Pasal kita nak mentatbik ke rupa orang sidin balah mana. Orang royak sekian ni dia percaya bahkan orang tak royak lebih pada tu pun dia percaya kalau dia mahu royak. Haa, nak royak je deh. Maka iaitu apa dia pangkat orang Siddiqin ni menyimpankan atas kodal yang memlerokkan badannya memlerok daripada benasa. Haa, maka balas tu, maka tu balas tu. Jadi tak boleh nak menutup sakak lah. Menyimpan atas kodal yang memlerokkan badannya seorang lah memlerok daripada benasa. Jaganya tu sudah. Tak benar, tak makan, benasalah kita pada adatnya. Tak makan, benasalah kita pada adat. Tak boleh buat gapalah kita pada adatnya. Haa, kalau gitu, bila kita makan sikit, tak apa dah. Haa, nama kata boleh makan sikit, tak apa dah. Haa, nama buat buat kerja ya. Haa, itu dia. Kalau gitu, sekadar mana? Dan iaitu, haa, masuk pada kata, kodar yang memelerakan badan. Eh, iaitu qada yang memlerokkan badan daripada binasa tu ialah qada yang ditakuti, qada yang dibimbangkan. Ada bahasa kita takut lagi ni terpanggil bimbang lah. Qada yang ditakuti mana yang dibimbangkan dengan sebab kurang daripadanya daripada qada tu. Qada ni qada apa? Qada makan lah itu cara ni. Nah, qada ni qada makan. Ia ditakuti, ia dibimbangkan dengan sebab kurang daripadanya, daripada itu qada ditakuti akan binasa akal. Haa, dia susung mulai ibarat je tu dek. Haa, dia nak berlaku lah sikit ibarat dia pun kita nak susung. Haa, lepas tu masalah kuku pula. Haa, ditakuti akan binasa akal. Kalau kita tak makan qada tu, jadi bukanya qada lapar tak. Rusak sampai ke akal fikir ya. Dia hasil daripada lapar, pucuk daripada lapar membawa pada rusak akal fikir. Ha, kita utuh nak uridak jaga tu. Kerana hai, pokoknya begini. Kita ingatlah, jadi kita ni maksudun li ghairih, maksudun li zati. Tu deh. Benda yang kita duduk hari-hari tu tujuan hak yang paling utama, tujuan hak li zatihi. Tujuan hak yang paling sebagai pembantu dia paling maksudun li ghairihi. Ha, kita ni dua lah. Rumah ibu nak idea dan selami sebagai pembantu. Tia hak asli dan tia sebagai tukar penyambung. Ha, tu dia. Maka kita nak buat rumah tu berapa butuh tia kita kena pakai maksudun li zatihi. Ha, tu hak maksudun li zatihi.
Tapi kalau rumah lain itu kita kata tak nampak dah dekat menyambut tu. Pasal dia buat rumah batu tapi dia kira asah ni pula. Kita kira rumah kayu lah. Rumah kayu bahasa buat ini tu. Ha, kita kata nak berdiri ni rumah ibu pasal tiang berapa? Kata wak lelak tiang ni ke tiang ni lah. Hak tu mula bangun naik. Hak tu maksudun lizatihi. Ha, tak ada tak ikut sembilan tak nak bangun tu. Hak tu maksudun lizatihi. Kalau kata tiang ni pun tiang ni lah. Kita misal kata. Penaik je. Bila penaik tiang ni tu adakah mada dah dengan hak tu? Hak tu sebagai nak menjadi ke sebuah rumah je baru. Ha? Tak ada hak tu tak jatuh nak bangun lagi. Tak ikut nyamuk tu dia. Bila bangun sudah dah, kena tambah penyambut pula tu. Tukar penyambut tu. Kok celah-celah celah hingga 20 tu tak ada tukar penyambut. Pas penyambut tu tak nak kata dah lah. Dan mau nak pakai penyambut berapa tak nak mati tu tu. Rumah kita nak ubah ke apa? Nak muak padi rumah kita ni. Nak isi padi apa senang ni nak bakal tengok tukar penyambut kerat nak. Tak apa apa? Tak rak kalau bawa sepuluh dua tak rak nak muak padi kan. Habak rak rumah padi je tukar penyambut banyak. Ini pun masalah kita ni, maksud kita nak ibadah. Karena Allah kata, Allah Taala kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kalau kita ibadah hak maksud lidahnya di antaranya hak fasaf-fasaf sebut dalam rukun Islam tu. Maya puasa buat tu. Nah. Macam dia semua semaya puasa tu ibadah. Ibadah tu nak pergi ke mana? Maksud hak lidahidin nak jaga din agama. Nak jaga ke akal sebab dia tebik kuliah yang ni tu. Jaga agama, jaga diri, jaga bernama akal dan jaga maruah je bila sebut di sana nah. Macam mana tak kalau tu segala penyambut nak pergi situ kita jenis manusia lain dengan malaikat. Kena pakai tukar penyambut macam ni. Tu kitanya. Malaikat tak apalah dia tak ada dah makan minum tu. Kita ni masa kena ada makan minum. Bila makan minum dia pergi kepada tukar penyambut saya lagi. Bersuami, beristeri. Tukar penyambut belaka tu. Tu dia masalahnya. Nah, kadang orang makan minum saja tak nak numpuk susah juga. Bulah juga tak ada hak lu. Tu masalah tukar menyambut lagu tu. Kalau gitu bila dah tukar menyambut kita jangan tinggal lah, jangan terlupa asal hak nu tu dia hak asal hak ni hak tukar menyambut. Buah dia tak erok hak nu. Kalau buah tukar menyambut gandulah latuk tu. Ni puasa tu sungguh kita rajin sembahyang, kita rajin puasa. Puasa pun sungguh puasa ni ibadat pasal berak. Berak perlu nak buka. Tak buka nak akan berapa? Sejak daripada fajar sampai ke raih matahari tu yang masa suruh pula. Depan masuk matahari nak suruh makan, nak makan tak ada. Tak kira kita nak terus 2-3 hari 3 malam. Tak ada. Ni apa ni kena pulang kepada maksudun liwairihi untuk menukarkan ibadat kita. Iaitu makan dan minum. Tiba-tiba seorang itu bila dia makan roknya tukar nyamuk pada dengan seputung gagah dah. Tak ada gapo, tak ada perlu pada dua dah lah. Tujuan nak penyambut. Bila dah gagah dengan seputung tak ada nak pada dua putung. Bila dah kuat dah dengan dua putung tak ada nak pada tiga nak gapo kau buat senak. Sahabat tengok lewat masjid. Dia ada tiang gini semua nak sah pun payah. Sahabat orang lain ni mikir mari nak buat masjid tu sebab ada tiang seputung ala luah mana pun. Sebab apa? Asal buat dia nak mengukuh dah kukuh tak ada tiang kan? Tak ada nak buat dia dah dalam sunnah senak sah. Nak itu ya? Dia nampak senak sangat dia banyak. Sahabat tak? Ini pospatu. Jadi kalau kita dah makan banyak, minum banyak, semak banyak kalau buat menyambut. Tak faham lagi, tak ada Allah nak oyak dah lagi. Semak banyak kalau tak menyambut. Habis tu, ya orang ya bila Allah Ta'ala letak makam dia tinggi, dia tak bergaduh dengan makan minum, dah dia kira semak dah, dia kira ibadah. Lepas kita nak tiru boleh tak? Tak boleh lah kita nak tiru rasuk, tak enak. Ini dia. Tapi, walau bagaimanapun, hidayah taufik Tuhan tu, kita tak boleh berputus asa. Sebab apa? Sebab ada orang boleh amal cara tu. Walaupun kita tak boleh lagi pun mungkin kita akan pergi situ. Kerana zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Jadi hari ni kita tak boleh nak kenyang dengan tak sampai 3 tinggal. Mungkin sikit lagi kita kopur. Tu dia dah kita dah tahu cara-cara dia. Dah dulu kita cara kemacau tu nak isi perut. Pas tak ada mendengar, tak ada mengaji pun. Dengan apa terserah pada perut lah.
Tapi sama kau undang-undang tak ada. Dah, undang-undang ada cara peruk pun. Dia dia. Bila kita mengaji benda lagu tu, semoga kita pun mari satu mikir, ialah aku semayal tak ada, puasa tak ada, alhamdulillah nikmat. Tapi bagaimana kau cara aku nak kurang dari segi ni, kerana ibadat juga. Aku dah gamakkan ibadat-ibadat semayal waktu tu. Ha, bila kita faham itu, mungkin kita pun kau cari jalan. Dah gitu ya. Kerana manusia ni tak ada lah toksik kepada benda baik. Ha, tak ada manusia yang toksik kepada benda baik. Itu dia. Baik, ha, kita mari sini pula. Dalam kitab kata lagi, dia kata iaitu qadar hak boleh melera badan daripada binasa tu, qadar yang ditakuti, yang dibimbing dengan sebab kurang daripadanya itu akan binasa akal, bawa pada rusak akal dan lapar pada oh. Itu dia. Ataupun menyebabkan matilah, sebab banyak orang mati kerana kelaparan. Ada pula hukum syarak punya wajib di atas orang-orang yang kaya. Nah, bila tidak ada harta baitul mal, wajib atas orang-orang kaya menjamukan bait bila datang mari di tempat itu. Nah, wajib nah. Atas orang itu. Ha, dia ada. Nah, habis. Ha, tu dia menyebabkan mati ataupun membinasakan akal tak mati pun. Ha, kita kena tolonglah dekat menyambut sekadar mana yang perlunya. Ha, tapi walau bagaimana sekalipun sebolehnya, kalau kukuh dengan tian dah, tak perlu pada menyambut, tak perlu dah, kerana jadi semok je dengan dia. Itu ha, saja adik. Maka bila siapa ke tahap ni, kita tak ada mesyikilah. Orang kata orang jadi wali, dia tak makan balah mana, dia tak minum balah mana, kita tak ada mesyikil, kerana kenyir dia dengan muka lain. Nah, jadi kuat dia dengan tenaga batin yang Allah Ta'ala beri ke dia. Sahabat Nabi, sebab kita tengok tadi Nabi dalam hadis-hadis sebut, dia kata aku tidur tak serupa mung, mata je aku jenera, hati aku tak ada jenera serupa mung. Jadi maknanya atas diri Nabi ni seolahnya hati dia juga boleh-boleh dikatakan dia berzikir ke Tuhan Rokmo, walau nampak Tuhan Zuhir duk jenera pun hati dia ni tak ada apa-apa. Sahabat mimpi dia jadi wahyu, tidak serupa mimpi kita. Dan itu kan dia mimpi pun jadi kehukum. Dia ada penyeru apa jadi kehukum, jadi segala-gala atas tubuh dia tu. Tu dia. Maka orang mertabak wali ni hingga Nabi dia tidak. Walau Nabi tidak dari segi meh perangnya tu, seakan-akan Nabi dah dianya perangnya dia. Sebab tu lah makan minum tu, hak tu dia ingat pada ibadat dia makan. Teka-teka dia terlupa ke makan minum, dia tak suka senok dengan hadratillahi subhanahu wa ta'ala. Banding kau-kau supan ni ya, supaya kita ralik dengan kerja, terlupa juga terperiah nasi. Apa tahu? Mula-mula nasi dah. Nasi tak ada menanak lagi tu. Nanti mata nak menanak tak apa. Kita pun mecak turun pergi bila-bila duk nanti. Bam-bam nyaku lebih kurang. Nampak semua tu mek bajak pergi dia menebah tu. Tebah bucur tu. Kabar-kabar nama kata nasi masak dah ni mari siap dah tu. Kau dulu nak habis pudu. Haa, jangan alik dah lah, jangan alik dah lah. Saat ni tanya nasi. Awak pergi bam-bam-bam peluh pasal masin sikit. Biar duduk dulu. Hanya ok boleh. Kalau dah lapar tadinya, ok boleh kerana galik dari amal lah bang. Itu amal lah kita, menebah kita semua. Ha, galik dari amal ni, lupa ke nasi. Tengok apa ni, kat pukul 12. Kat pukul 12. Dia ada nasi-nasi setengah jam tu, gih apa dua, kat pukul 12 lah je. Baru sudah tu, baru tu. Ha, nasi mula, baru hari makan. Itu yang wali lagu tu, kedudukan dia. Sekiranya kalau makan tu bukan ibadat, dia tak teruh dah. Dia boleh tak makan dah dia. Tapi dah mana pada ibadat, tak boleh nak kata haram, tak boleh lah benda kebaikan. Tuhan kata wa khalaqa apa? Lakum ma fil ardi jami'ah. Allah Ta'ala menjadi untuk kamu barang dalam muka bumi manfaat bagimu. Mu nak tolak tak boleh. Ha, mana pada ibadat dia kena ambil. Ha, sabit sekali-sekala dia mau tengok perangai wali kadang-kadang tak ada baju, tak ada apa tu, boleh jadi zahir rupa dia saja ya. Ha? Ya dalam zauki dia tu apa nama tu hajat pada Allah Ta'ala tu, no? Lupa diri dia tu. Kita kena tiru main tak boleh. Bila dia ingat pada ibadah, ha, dia pakai. Kenapa? Kerana masalah pakaian ni adalah ibadah. Ha, ya dia selalu dalam ibadah. Tapi ketika-ketika dia lalai mabuk dengan hadratillah, ha, seolah tu dia lupa mata. Ha, tu dia nak hilang mesyikir. Kerana orang kata orang wali, ganu. Ha, ni buat main mesyikir. Hak tu hak zuhir sahaja. Ya. Nah. Itu dia. Supaya orang mabuk dia tak khabar ke kain pakar. Tapi orang tu mabuk asal tu tak khabar ke kain pakar. Tubik ada cimbala-bala, dah kena dah seguri dua asal. Tak khabar sungguh ke kain pakar. Itu orang pasal tu. Ni nak ayat kata mabuk tu, gitulah dia tak khabar. Nah. Baik. Kemudian klik di sini pula.
Itulah kelas yang pertama. Mana boleh duduklah orang tu bila Allah Ta'ala beri dia kenyir dengan cara bagai-bagai zikir, bagai-bagai wirid dan selainnya, maka dia tu lupalah kepada makanan. Banding supaya kita galik dengan kerja kita, lupa ke makanan sepria. Haa, dia. Yang kedua, bahawa terpedaya ia, terpedaya, bahawa terpada ia seorang, mada cukup dah lah. Bahawa terpada ia cukup ia seorang dengan setengah cupok tiap-tiap hari. Ini pakar-pakar sekat yang tentu tadi. Jadi tiap-tiap hari dia guna setengah cupok. Setengah cupok kita panggil apa? Selai. Tak, kita panggil selai. Selai ni kalau kira-kira kopi tu berapa kopi? Dua kopi. Lebih kurang kita tak dah. Ada situ lah, lebih kurang dua kopi. Bermakna orang tu dia guna sehari-sehari dua kopi. Kopi, pagi sekopi, petang sekopi. Dan malam. Kopi pagi, itu pun banyak. Dah tu dia. Kelas nombor dua je ayat ni. Ayat kelas nombor dua. Boleh ke sekopi takut? Selain boleh ke dua kopi? Tak biasa dah tu, tak biasa dah suka kita. Nah, selain dua kopi. Dua kopi cukup, kau tak apa dua kopi. Dua kopi molek lah dek. Gitulah kita pun bakal harap demo tu. Demo kata boleh lah. Kalau kita tak ada suka diri. Apa tu demo nak wih, nak yakin panggil dek. Nak wih yakin demo serah diri. Kelik ambil beras buh dalam lelak, ambil cupok. Lepas tu, dah cupok tak apa. Kita suka dengan kopi berapa. Kalau tiga kopi berarti selain tu sekopi lebih. Kalau boleh pak kopi ya lah mati. Sahabat aku rasa banyak ni. Rasa banyak ni sekopi pagi, sekopi petang ni. Ni nak menentukan dia membuat dia lah. Ambil beras, ambil les cupok, lepas tu buhlah kopi, tengok boleh berapa kopi. Kalau boleh pak kopi ya lah dah, selain dua kopi. No dah. Tu dia membuat diri lah. Dia ayat kata seharinya iaitu setengah cupok. Tapi dia gini pula weh. Cupok ni dia panggil cupok nung. Cupok asli ni lah, cupok Madinah tu. Dia kena kecil pada cupok kita pula dah. Situ sikit lagi. Tapi kecil setara mana tak aja sudi pula kita pula pun. Curi di mananya antara cupok kita sini dengan cupok sana tu dia kecil berapa guris. Berapa garis kalau kita letak tahan mata kelo. Tapi walau bagaimanapun cupok asli dia kecil. Dia kecil pada cupok sini. Itu dia. Dan iaitu apa dia? Setengah cupok tiap-tiap hari tu. Kodah setengah cupok tu dia panggil memenuhi sepertiga perut. Sepertiga perut maknanya perut, tali perut kita tu panjang berapa ni tanya bomo pula. Tanya orang mengaji bomo kita urat perut kita ni hak rolik tak salah kira hak lain lah kita kira hak rolik orang tali perut dia panjang berapa? Berapa meter? Panjang berapa ambil tali perut orang? Hak ni nak tanya bomo lah pada. Bila kita katalah tahulah kita kata tali perut tu panjang sikit ya, maka bagi tiga. Bagi tiga. Itu dia. Sepertiga perut. Itu dia. Ataupun kira perut besar tu dia perlu banyak mana ni. Nak tanya bomoh ni. Dan atas yang demikian itu memperbuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dia buat lagu tu dia bagi ibarat kata kalau perut sepanjang mana dia bagi tiga seolahnya. Dia ambil sebegian untuk isi makan ni. Untuk isi makan ni sebanyak tu. Lepas tu hak sebegian lagi untuk pada minum ni. Hak sebegian lagi dia panggil untuk bernafas. Baru menyawa sederhana lah. Kita jadi telajak kek lah. Bila telajak kek jadi bagi dua. Mana setengah tu hak bagi yang makan ni, hak setengah lagi bagi yang minum ni, hak menyawa tak berapa nak ada. Sampai dia jadi se-oh kita ni. Berarti tak berarti dia menyawa tu berasa tak agak. Tak ada menyawa kerana penuh dengan makan ni. Tengok kita. Ni kita dirasa dengan dia ada rakyat dia. Ya Allah lah. Dan jamaah daripada sahabah bukan Sayyidina Umar saja tapi sebut hak debel seorang. Sayyidina Umar dan jamaah daripada sahabat tu lagu tu lah amalan dia buku makan minum. Kerana adalah makan ni mereka itu dia kira lagu mana. Dia mau tahu habis perawaknya lah. Dia kira dia sejarah cara makan dia mau cara minum dia rakyat habis bukan. Kita nak tahu dia tengok di mana kit dia dia panggil. Kita nak tahu benda lagu ni tengok mana kit. Mananya apa nama pangkat kelebihan Abu Bakar apa dia. Dia ada sebut situ.
Kalau dalam hadis pun dia sebut manakib Abu Bakar, manakib Umar, manakib Osman, manakib Ali, manakib tu, manakib ni sebut. Haa, tu dia. Haa, maka dia wayak habis lah. Wayak cara tikah laku, bahawai wayak sampai kita makan minum. Nah, ha, maka dia kata kerana puak sahabat tu dia memperiksa mari kebanyakannya, mereka itu guna seganta syair. Seganta syair. Gak kita sini gatirnya berah lah ni. Gatir berah. Pada tiap-tiap tujuh hari. Ha, seganta tujuh hari dia guna. Seganta tu pada tujuh hari. Apa? Dia je pecah tu? Jatuh berapa hari? Ha, habis tu kata masalah. Segata dia pergi cepat jumpa. No. Cepat jumpa kalau kita kata pukul lain dia jadi lapel lain. No. Ha, lapel lain. Jadi lapel lain lah. Ha, masalah sore-sore lah tu. Masalah sore-sore lah tu. Ha, bukan selain tu semua dengan anak isteri tak. Masalah kan sore-sore lah ni. Ha, masalah anak bekas dia suku pula. Ha, tu dia. Masalah untuk kita. Nah. Ha, dia guna segata. Ha, nah. Dalam masa tujuh mana seminggu dia guna segatah makan ni. Pak kita cukup tak segatah seminggu? Tak berapa cukup dah. Tekak-tekak dah juga. Tekak-tekak tu banyak dia tak dah lah saya kata. Yang ketiga, bahawa memadakan secupak tiap-tiap hari. Ha, ni boleh kira ni. Ha, boleh kira ni. Secupak sehari kita guna. Ha, secupak tiap-tiap hari. Ha, sabit itulah nafkah dia duduk tangga secupak sehari tak ada apa-apa. Karena dia kira tangga kelas do'eh dah ni. Eh? Kelas do'eh, mana kelas genah cara makan ni, dia duduk ukur secupak sehari. Sabit itu atas ada apa-apa, wajib nafkah secupak sehari. Ha, nah? Ada pun kalau orang tu kaya, orang tengah sikit. Orang pertengah eh, dia naik secupak setengah. Tapi kalau atas suami yang kaya, dia naik dua cupak. Oh, makan habis ke dua cupak? Ada masalah hak lebih dia boleh taruh sipan, taruh jual untuk buat guna lain. Itu asalnya. Hak kita pulang balik pada bak nafkah pula. Bak nafkah isteri. Tapi nak ayat kan, masuk di situnya, nak masuk sini, nak ayat kata kelah cara makan hak masalah bilangan sedikit tu, kelah nombor tiga, iaitu secupak sehari kita guna. Kalau lebih pada tu, tak masalah kelah sedikit makan tak. Masalah kelah banyak makan. Gitu dah. Dia tiga kelas ni ya. Bila lepas pada ni tak masuk lepas panggil sedikit makan tak lah. Kelas nombor tiga, orang makan dalam secupak sehari. Ha, tu main kelas sedikit nombor tiga. Ha, tu dia. Dan apabila melebihi, ha tu dia. Dan apabila melebihi akan yang demikian itu, demikian secupak tiap-tiap hari, tak cukup secupak sehari, masalah melebihi pada tu dah lah. Maka ia seorang lah bersekutu akan orang kebanyakan. Ha, masuk dalam orang awam lah dia ni. Tidak masalah kelas orang sedikit makan tak lah. Masalah kelas orang awam. Ha, masuk dalam orang je banyak makan lah. Hengok kelas banyak makan tu tak serupa pula. Ha, tapi nak ayat tu kita keluar daripada kelas sedikit makan. Ha, lupuk kelebihan sedikit makan. Ha, tu dia deh. Ya apa-apa pun dia golik dia kira sekat nombor tiga lah. Dia golik dia sekat nombor tiga ya. Nombor empat tu dia tak bilang dah tu. Ha, dia golik lah golik. Tidak nafi semua. Golik. Ha, dia bilang sekat tu. Dan masuk di dalam membanyakkan makan. Ha, tu dia. Dih, orang ni masuk dalam orang kebanyakan. Lagi pula masuk di dalam jumlah orang yang banyak makan. Bila lebih pada cupak sehari. Ha, ni terserahlah pada peribadi masing-masing. Panggil diri seorang kita masing-masing. Kita nak masuk dalam kelas kita ibadat makan sedikit, maka kita usahalah ala qadar. Dengan secara bertolak asur je panggil. Adapun mesedikitkan makan dengan ditilik kepada masa. Ha, hak tak ni tak ada tilik ke masa. Tak ada kira. Ukur atas mananya qadar. Kan ni kira tilik pada qadar deh. Kan ni tilik pada qadar je panggil. Ha, hak ni nak kira masa pula kata dia. Ada pun mesedikitkan makan dengan ditilik kepada masa. Maka iaitu tiga pangkat juga. Tiga kelas juga tilik ke masa. Hak yang lebih tingginya, hak tinggi sekali kelas nombor satu lah kita panggil. Bahawa lapar ia tiga hari. Ha, atau lebih. Ayah beratlah ni, satu kata tinggi.
artinya tiap-tiap 3 hari atau lebih tu sekali makan. Ha, ni kelas ni tak boleh gila, tak boleh rasa lah kita ni. Lah ni tak boleh rasa lagi dia. Ha, tapi walau bagaimanapun dia wayak dasar ni dia benar mungkin, benar mungkin sebabnya tengok orang lain ada, siapa lapar tak makan. Nah, 2-3 hari tak makan boleh duduk ada. Ha, tapi mana waktu benar jarang lah. Kita pun boleh juga tapi ketika jarang. Ha, bila masa susah, masa gapo tu boleh jadi 2-3 hari tak makan. Ha, maka dia mau nidak ya kira masa senek gini lah, tapi dia mau boleh tak makan. Kita pun boleh juga 2-3 hari tu makan sekali, tapi masalah ketika susah supaya negara-negara duk susah ke sampai 2-3 hari tak boleh makan, tapi tak mati selalu lah itu kan. 2-3 hari makan sekali tak mati selalu, tapi orang panggil tu dia panggil ketika halat al-istirah. Ada pun ada goyak mereka ini dia panggil halat al-ikhtiar, masa tak ada lagi susah yang apa saja mereka boleh duduk masa 3 hari makan sekali. Itu dia deh. Ini kelah injit kali dia kata. Ha, ini kelah saat ni lah. Kelah orang kita dah rakyat saat ni. Mana orang kenyai dengan apa? Dengan adanya hadratillah ataupun makam syahadah dia kenyai dengan tu. Tak ada apa dah lah. Artinya tiap-tiap 3 hari tawal lebih tu sekali makan. Ha, lepas tu dah lagi. Lepas tu makan pula sekali. Ha, ini dia. Bahkan kalau kita nak tengok dia orang kita orang awal pun ada. Orang tua-tua. Walik orang tua. Nah. Bila dia tua-tua lagi. Kerana kita dah makan nasi. Lepas datuk tu kerana tak makan nasi. Datuk tu secara dia. Ini kata dia kalau anak cucu. Apa maksud tak secara orang tua tu? Tak, bukan maksud begitu. Maksud dia. Dia secara anak dia tu. Kadang-kadang kan 2 hari tak makan sekali datuk tu. Maksud kau tu. Anak ayat kata orang awal kita pun ada juga. Seolah-olah dia umur tua tu dia cemuh juga makan ni. Mungkin dia dah makan lama. Tak gitu kan. Dia dah makan lama tu cemuh. Orang dah berakhir dia dah berakhir lama. Lalu cemuh dia dah. Ulan tu ulan nak makan berpayah dah, gigi tak ada potong payah nak makan ni cemum belaka. Kenyal kadang-kadang tengok nasi tu kenyal. Ha, ha tu masalah kita dari tua tu sampai orang umur tu begitulah makan tak ada arah mana lah. Ada mana? Ada enye kita pun jadi halak tak serupa masa dak muda okay? Tenaga yang halak patah dah. Bila tenaga patah, makan pun jadi kurang. Ha tu noya orang awal pun ada lah gitu. Ada lah gitu. Nah, tu dia 3 hari kata-kata makan sekali tu tak kenyai pada makan tak tu kalu gitu lah dia kata. Maka sungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lapa ion nehri. Haa, tengok ni penuh satu kali siapa 4-5 hari duduk dalam lapa tak ada apa-apa. Haa, ni kata walaupun dia tu bukan Nabi, walaupun bukan Nabi tapi kak PA perangah tu kak. Nah, sekiranya makna kalau Nabi-Nabi tu ada lagi lepas Nabi kita, seolah-olah mungkin ya buat ni boleh jadi Nabi. Nah, sekiranya tapi lah Nabi ya badah maknanya. Nah, ayat tu perangah demo tu molek sungguh. Nah, hingga tak jadi Nabi je. Dan ada pun yang pertengahnya kelah 2 lah, bahawa maka ia pada tiap-tiap 2 hari dan ya penama tiap-tiap 2 hari makan sekali, 2 hari makan sekali. Jadi bermakna makan sehari tak sehari. Ha ni klik kepada hak kata lebihnya puasa Nabi Daud dah. Sehari puasa, sehari tak, sehari puasa, sehari tak. Mana dah 2 hari makan sekali. Ha ni hari ni hari makan. Ha esok hari tak makan. Ha tu dia. Dan ya lebih rendah sekali kelas nombor 3 lah, bahawa makan ia tiap-tiap hari sekali. Ha tak lekat dah kita nombor 3. Dah kita ni makan tiap-tiap hari pas berapa kali sehari kita. Tak. Pagi tu hak putu. Ah kata orang sini penyerok. Hak tu hak penyerok dulu. Ah terok pagi-pagi dah. Apa hak tengah hari tu hak sengotinya. Apa hak petang ni pula kadang-kadang malam tu nyebahan pula lepas hari isya. Cari hak sejuk-sejuk dah nak pergi weh. Ha tu dia. Kadang-kadang luput tak ada makan petangnya kobol lepas isya ni bukan main. Ha tu untuk kita ni. Ha, ini dialah anak yang kata kita ni serba kekurangnya. Ha, tetap situlah kita kata kita ni serba kekurangnya. Dari segi ibadat lain pun kita kurang. Dari segi makan minum pun kita kurang. Kita sudah duduk situ. Ha, itulah. Inilah serba kekurangnya kita. Bila kekurangnya ni, maka iman kita pun kurang lah. Dia tak boleh nak pergi dah lah. Kerana hak ni dia panggil segala dahan. Segala dahan bagi hak nung ibu. Ya bila dahan tu kurang dia pokok sakit dah. Tu hujan dah tu. Tu dia kerana pokok ni pokok bahasa jenis subuh tapi dahan nampak kuning. Acah dah tu. Batas tak sehat. Batas tak sehat ada dah tu mugah.
perlu dah nak cari katik dah. Ha, tanyalah mana we pokok nak pak kuni dah ni. Ha, nak tanya dah lah. Ha, ni pun jolah dah lah. Jadi mana serba kekurangnya dari segi amal porok ni, kita kena kurang banyak. Pucuk-pucuk daripada iman pokok batang kita ni tak berapa segar. Ha, ni masalah. Adapun mereka yang makan dua kali, ni tak dekat lagi kita. Ha, ada pun mereka yang makan dua kali pada tiap-tiap hari, maka tiada baginya kelakuan lapar. Tak ada kelakuan lapar tak lah. Ha, kelakuan lapar dia makan sehari sekali. Sehari sekali tu kelakuan lapar ada dia panggil. Bila sampai dua kali tak maksud dia kelakuan lapar dah lah. Ha, apa tu tiga pak dia panggil mimba bil aula. Ha, sama sekali. Dan adalah ia meninggalkan kelebihan lapar dia panggil. Bila sampai dua kali sehari pukul 3 pagi tak ada dah dia panggil meninggal kelebihan lapar. Ha, tu dia deh. Ha, inilah ni orang panggil kita bolehnya cara mengaji dia panggil dah. Ni orang panggil boleh hak cara mengaji. Lepas tu nak hak cara buat dah pula. Ha, hak ni yang dia kena kita nak usaha semula. Cuba kalau kita pergi test lesen gak, hak ni hak periksa dia ni yang buat di kertas je baru. Nyala oleh 20 buku dia tak buat. Kurang-kurang kena 15 buku. Naik. Kalau tak hafal 15 buku tak boleh. Kita pun profesor dia tanya-tanya kita jawab. Kata wak lolok lah. Kita boleh jawab habis 20 buku. Kena. Tak sudah lagi. Dia tak boleh lagi. Dia kena bawa kereta pulak ke lewanda kali dengan dia. Hati dia panggil. Dia panggil praktikal. Patibat. Nah. Maknanya buat pulak. Dia panggil aman dengan bil arkan. Maksudnya aman dengan cara tahu dia baru. Hanya buat tu pulak dia terang. Dia terlekat kau ni lah. Kau nak jawab terkejut ke apa. So kita tengok break setup. Tak boleh lagi dia atas ni. Seduk ni dia kata. Haa. Kadang-kadang dia suruh derah-derah. Kita pergi derah tu. Haa. Tak kena mu tak reti. Tempat ni tak boleh derah. Haa. Nak suruh derah tu pun nak tahu kemu. Nak panah ke tak panah. Haa. Periksa dia surat kena dah. Tapi pihak buat tak kena. Nampak tak? Sabit tu dia periksa dia ada dua. Nah. Tak sampah hak mulut tu. Hak buat pas cara teh dengan perbuatan pula. Haa. Tu nak keluar lesen dia payah kalau hak semati. Barulah dia selamat. Ni dok pak urat dua apa potong potong macam nak ide sahabat apa sahabat tak ni sahabat tak ni sahabat beli sahabat lesen beli ni pun betulah amal tiruan dia tak leh amal tiruan dia tak leh mana unai denio lagi pop selerok orang buat dengan tiru dia tak sama buat dengan mengaji dengan belajar maka begitu amal akhirat lebih lagi nah lebih lagi. Sebab itulah kita kena capur dua. Jadi ma'jun dia panggil. Jadi ma'jun. Ulikan ilmu tu dengan amal tu. Ramu dua tu telah lah. Butir kau dua butir sehari tengok kau penyakit. Haa. Habis. Haa. Wallahu a'lam. Selesailah kita daripada bercara. Kan buku sangat lobok atas makan. Sah dia bercara deh. Haa. Sekarang musanah kita nak masuk pula bercara. Bab yang kedua pada menyatakan sangat lobok atas berkata-kata. Kecek. Nah, jadi dah kita berhenti situ dulu.